Majlis khatmil Quran, subhanallah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن. Ayat ini sampai selesai. Ketika turun, Malaikat Jibril membaca ayat ini, tangan Rasulullah di kepala. Tangan Rasulullah di kepala. Malaikat Jibril membaca lau angzalna sampai akhir surah. Ayo, saya kepengin ngelune ilang, mumete ilang. Aja ndase ilang gitu. Boe petenge ilang. Ayo, tabarukan. Tangane kok ning sirah, sing purun, sing ora klim ora apa-apa gitu. Bon, tundukkan kepala. Lau anzalna hadzal Qur'an. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Sampun, sampun koyo seneng men ngene lho. Saking mumete. Barokah, barokah mancing. Kasepuhan kang kula mulyakaken para yai, para masyayi, wabil khusus Al Habib Yahya bin Hasan Al Jufri dan semua para yai, wabil khusus Rais Majelis Khatmil Quran Madrasah TBQ Baitul Muttaqin, yang insyaallah semoga Allah panjangkan umurnya para guru, para ustaz semua. Amin. Semuanya santri-santri, santriwan, santriwati Baitul Muttaqin, wali santri semua dirahmati Allah, masyaallah. Oi, bapak, ibu yang sudah punya anak, punya keluarga atau yang masih belum nih, ya dengerin ya. Sering dapat broadcast gak di WhatsApp tuh? Catat, ternyata sejarah Imam Ghazali itu seorang hujjatul Islam. Ternyata bapaknya bukan seorang ulama, bapaknya orang biasa. Jadi cuman beliau ini seneng sama ulama, cinta ulama, seneng pengajian, seneng taklim. Makanya walaupun Anda ini tidak kiai, bukan seorang ustadz, bukan keturunan ulama, tapi kepengen punya anak jadi ulama, jadi orang soleh, orang alim, seneng ngaji. Jos, hei. Tadi saya dapat broadcast dari teman grup, di grup, ternyata justru di tanah yang di situ diberkahi Allah karena kampung itu. Itu hampir rata-rata 99% penduduknya semua hafal Quran, 100% bahkan. Tapi 90% mereka hafal Quran mulai umur 7 tahun. Jadi mulai umur 7 tahun, ternyata tidak di Indonesia, tidak di Arab Saudi, tidak di Madinah. Di sebuah negeri yang padang, gersang, panas, buku aja enggak ada. Mereka ngaji pakai batu sama daun.
ada satu kertas tulis, setelah ditulis harus dihapus, nanti tulis lagi. Di Afrika ada nih sahabat, namanya kampungnya ada dalam Ustaz Nasyid. Jadi wong meteng itu semulain deres terus, jadi ibu-ibu gak ada waktu ngerumpi, dia melanyahkan Al-Qurannya terus, nanti anaknya yang gede baru sama ibunya, yang tua sama bapaknya, terus sama kakaknya, sama adiknya, terus sampai kecil. Subhanallah, hidup di tenda-tenda, tapi disitu malah menjadi surganya Allah, luar biasa kan. Oh, halo, ayo, seneng ngaji, seneng kiai, seneng ulama, demen kiai ulama, insyaallah menjadi pintu untuk anakmu menjadi orang-orang soleh, insyaallah. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin ya Rabbal. Oke, semua hadirin yang dirahmati Allah, anak-anakku khususnya yang sudah tergabung di Mafia Salawat Indonesia. Ibu, belum ngulik Mafia Salawat. Mafia itu manunggaling fikiran lan ati. Mafia, manunggaling fikiran lan ati. Jadi aja mung tutukmu tok salawat, vokalmu apik, suaramu apik, tapi ora mancing atimu ya petakilan kowe gitu. Hebat ngajine tapi blas ora nentuh atine kok. Hayo tidak membentuk karakter pribadinya to. Kathah ngoten niku. Kathah. Pokoknya kita perlu manunggalke pikiran lan ati ing dalem salawat. Kenapa harus salawat? Weh, Allah aja salawat to, gitu. Hei, kenapa harus, kok enggak zikir? Kok enggak mafia zikir? Catat, orang kalau zikir itu belum tentu sholawat. Tasbih, istighfar, takbir, sakit toh? Walaupun sholawat bagian dari zikir. Jadi catat, zikir itu belum tentu sholawat. Tapi kalau kita sholawat, kita pasti zikir. Coba anda sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada kata Allah itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah kau sebut. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabb, kau panggil Allah. Di mana kita sholawat pasti zikir, bro. Tapi enggak mungkin zikir kok Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ora ono. Nek zikir Allah, Allah, Allah bisa, ya toh? Sholawat kok Muhammad, Ahmad, Ahmad. Ahmad bakul bakso pe kamu. Kan pasti ada Allahnya, gitu? Minimal sallallahu ala ada Allahnya kan? Coba kamu zikir. Allah, Allah boleh. Faham? Orang kalau sholawat pasti zikir, kalau zikir belum tentu. Itu rahasianya, kita mafia sholawat. Kenapa harus sholawat? Allah aja sholawat, malaikat aja sholawat. Betul lah, pangkatmu apa kok ora sholawat kowe? Sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat. Betul enggak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala Nabi. Sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah sholawat. Sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat, wong malaikat wae sholawat. Lagi coba sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat, malaikat wae sholawat. Ayo, pengen selamat, ayo sholawat, pengen ayam, ayo sholawat, pengen tentrem, ayo sholawat, pengen nikmat, ayo sholawat, pengen sehat, ayo sholawat, pengen syafaat, ayo sholawat, ayo sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat, Gusti wae sholawat, 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 ayo wong malaikat wae sholawat, wong malaikat wae sholawat.
NKRI, NKRI, harga mati, sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. Amin. NKRI, NKRI, harga mati, sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Ising biasa dangdut via valen gitu. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Guys, dan yang ngamuk kemarin aneh pondok rawa po. Lanjut, lanjut. Assalawat, ayo assalawat sawangan ge bulan takin lo salawat. Ayo salawat, 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 ayo salawat. Wong malaikat wae salawat. Salawat. Jawab. Aku pengen sehat. Ayo salawat. Pengen nikmat. Ayo salawat. Pengen syafaat. Ayo salawat. NKRI, NKRI. Saudaraku, kenapa harus sholawat sampai mati, taubat sebelum mati? Saya ingatkan, ini mara bahaya sudah mengancam tanah longsor. Sebentar lagi catat, kiamat itu diawali oleh hujan yang tidak berhenti. Mau berdoalah semoga tidak segera kiamat. Ini curah hujan tinggi, longsor, banjir di mana sampai belum pernah saya puluhan tahun dakwah pengajian gagal goro-goro banjir. Tadi malam kula butuh sto pengajian. Alun-alunnya sak dodo. Sak dodone cah bayi tadi. Mangkang macet, betul? Tuh. Ini kenapa hutan gundul? Nggih. Kemudian saluran-saluran bampet, banyak sampah, orang pada ngawur semua sakar PDW. Halo, pokoknya hati-hati kalau sudah udan telung dino ora mandek, kurang rong dino kiamat berarti. 5 hari berturut-turut tidak henti hujan berarti tidak kiamat. Ayo duitmu yang disebar. Halo, hei, kita ini menghindar dari azab Allah. Padahal azab Allah itu menyelamatkan kita dari kiamat loh. Kalau itu enggak kiamat berarti azab. Kalau azab terlalu terus tidak henti berarti itu kiamat nanti itu. Maka jangan takut dengan azab Allah. Selamat kabeh. Semua yang hadir diselamatkan Allah. Syaratnya cuma satu. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita dari azabnya Allah, saudaraku. Buka Al-Qur'an. Surat Al-Anfal ayat 33. Surat Al-Anfal ayat 33 Allah mengatakan wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Aku Allah tidak akan mengazab kaum manapun, negeri wilayah manapun tidak akan aku turunkan azabku, kata Allah. Kalau di kampung itu ada kekasihku Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan engkau Muhammad ada di kampung itu, ada bersama kaum itu. Jadilah orang yang cerdas. Ingin selamat dari azab Allah, maka selalu hadirkan Nabi Muhammad di hati kita, di rumah kita, di kampung kita, di wilayah kita. Maka ketika kampung wilayah ada Rasulullah, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pengen selamat dari azabnya Allah? Aksiru ala nabi bisolah. Perbanyak selalu solawatmu kepada Rasulullah. Karena solawatmu membawamu bersama Rasulullah. Menjadi sebab Rasul bersama kalian semua. Kebersamaan dengan Rasulullah agar menjadi pintu penyelamat dari azabnya Allah. Yang kedua, kenapa harus taubat sebelum mati? Allah mengatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Aku Allah tidak akan mengazab kaum kampung manapun kalau kaum itu, orang mereka semua itu wa hum yastaghfirun, mau minta ampun kepada Allah, mau bertobat kepada Allah. Dua penyelamat hidup kita dari azab Allah. Satu solawat, dua taubat. Maka konsep kita NKRI harga mati, solawat sampai mati, taubat sebelum mati. NKRI. Terakhir tangan di atas tiga jari semua. NKRI. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula lenggah mriki napa teng kursi? Lah sing kono kok ndang-ndang em sak ra ketok. Ketok pucuke nggih. Wes apik semayan lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo ingkang sepeda kula jak syukur teng Gusti Allah kanthi maos hamdalah. Alhamdulillahi rabbil. Jujur sama saya, pengen urip nikmat. Jawab, pengen udah nikmat, pengen sehat, panjang umur, halo, pengen ayam, pengen tentrem, pengen bahagia, halo, kowe jawab apa tau pengen tentrem, pengen tentrem, pengen ayam, pengen nikmat, pengen panjang umur, sehat, bahagia. Satu catat, pulang dari sini, jangan pernah lepas kalimat alhamdulillah dari hidupmu. Oh iya benar-benar. Maksudnya ojo pedot tutukmu alhamdulillah. Wong iku nek alhamdulillah ora ana mutung. Ora ana mutung. Alhamdulillah terus gantung ora ana. Putus asa karena hilangnya alhamdulillah. Betul? Alhamdulillah membuka pintu hatimu untuk menerima dan ridho dengan keputusan dan takdirnya Allah. Yang kedua, ketika hati dan pintu dadamu terbelah, hatimu sudah bisa menerima ridho dengan takdirnya Allah, wallahi sudah terbuka pintu kebahagiaan hidupmu dunia akhirat. Catat, tidak ada kebahagiaan hidup kecuali hanya milik orang yang mau menerima ridho dengan keputusan Allah. Halo, halo, wajikaplok wong, alhamdulillah, tukaran orang, boten, alhamdulillah kok tukaran, plok, alhamdulillah, contoh sekitar ya, orang mungkin, alhamdulillah, wong sebelah dereng niki, jos. Hilang alhamdulillahmu ya kowe tukaran. Betul? Betul? Hoi! 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 Kowe begitu alhamdulillah maune mongkok langsung hilang. Catat, alhamdulillah itu mesti mesem. Alhamdulillah itu mesti sumeh. Ora ono alhamdulillah kok matane menteleng. Alhamdulillah. Ora ono. Mesti alhamdulillah. Betul? Betul enggak? Oh. Hati uang kuna alhamdulillah, berarti uang terima. Ane orang alhamdulillah, menteleng, belak pilih, ulus. Nanti itu darah tinggi lah, nanti itu setruk. Nah. Coba alhamdulillah, hilang itu kemarahan, hilang itu dendam, hilang itu kebencian. Halo, resik hatimu, jas, jas, jas. Hati uang do pengen tentrem kuncinya hatimu kon alhamdulillah wae. Wis to apapun sing penting usaha, ikhtiar, doa, mau apapun yang terjadi terima alhamdulillah. Kenapa? Karena yang terjadi dalam hidup ini bukan keinginan kita. Manusia boleh punya keinginan, tapi catat, yang terjadi semua baik tiga ini, yang sudah, yang sedang dan yang akan. Tiga ini maksudnya apa? Waktu, wingi, saiki, sesuk. Yang sudah, yang sedang, yang akan, semua itu tergantung keinginan Allah, bukan keinginan kita. Hidup ini karepe Allah, ora karepmu. Mulane terjadi apa yang kamu inginkan, alhamdulillah. Tidak terjadi, ya sudahlah. Alhamdulillah. Oh, keinginanmu sama dengan keinginan Allah. Kok enggak sama? Ya sudahlah. Lah piye meneh? Ya manut to karo sing ngersake sing gawe urip. Ngoten nggih. Jos.
Jos, hidup paling enak apa? Wong terima, alhamdulillah. Bojomu nesunan galak, ayo ben. Gitu, ya wis ben. Duwe bojo sing galak, ya wis ben. Nating aku wegah pisah tak tompo kanti tulus sing ati tak trimo seliramu tekan saiki yen wis dadi jodone najan kahanane yo wis ben nek kowe ora trimo pegatan. Halo. Dadi wong alhamdulillah iki wong sing iso nganggo ndeloki nganggo mripate ati. Ora mripate sirah. Nek ndeloki kurange wong ya pegatan kabeh wong gak sing sempurna. Dadi wong cerdas. Ana wong omah-omah 70 taun ora pegatan, putune wis 48. Buyute 23. Halo, ditakoki sampean kok ora pegatan to, Mbah? Apa bapak iki sayang? Alah nesunan, Mas. Napa suami jenengan tuh wonge nyanyoh, ala nyanyoh apa? Duitnya kenceng. Nesunan ngamuan duit kenceng lah, kok sampean kuat lah biaya meneh, Mas. Tak terima. Halo. Lah kira-kira kebaikan suami Anda ini sama keburukannya banyak mana? Sama kekurangannya? Eh banyak kekurangannya, Mas. Wis galak nesunan, elek, domble. Alah, duit kenceng. Alah, wis. Loh, kalau memang banyak kekurangan dan keburukannya, lah kok sampean kuat? Lah mau biaya mau apa lagi, Mas? Lah minta kuncinya tuh bu, gampang. Keburukan suamiku, kekurangan suamiku tidak bisa dihitung seperti hitungan bintang di langit. Tapi kebaikannya hanya satu. Ini yang buat aku bertahan. Punya kebaikan walaupun sedikit, punya kebaikan walaupun satu tok. Tapi saya gambarkan dia seperti sang rembulan. Ketika jutaan kekurangan datang, aku akan tidak melihat kekurangannya, tapi akan mandeng menerleng kebaikannya walaupun cuma satu. Ku jadikan dia rembulan sehingga jutaan bintang cahaya tidak bisa mengalahkan satu buah cahaya rembulan. Oh, yo wes ben duwe bojo sing galak.